Oke bos, salam jumpa. Kembali lagi di channel kami Orang Biasa. Kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatur besar kecilnya suara musik atau background pada edit video kita di dalam aplikasi KineMaster. Jadi ketika kita diam, suara musiknya tinggi, dan ketika kita berbicara, suara musiknya kembali rendah. Contohnya seperti ini bos. Oke bos, bagaimana caranya? Oke bos, silakan dibuka aplikasi KineMaster-nya. Setelah aplikasi KineMaster-nya dibuka, langsung saja kita tambahkan proyek baru. Kemudian kita pilih proyek kosong. Ya. Setelah itu kita masukkan media yang ingin kita edit, bos. Bisa dalam berbentuk video ataupun format gambar. Kita ambil di penambahan media. Ya, saya akan mencoba memasukkan gambar yang ini. Oke, apabila gambar bergerak seperti ini, kita tinggal mengklik dan mengklik ikon potong, kemudian kita klik di sini logo sama dengan. Ya, untuk besar kecilnya kita silakan kita besar kecilkan secara manual di layar. Oke. Sudah bos, kita atur dulu durasi gambarnya. Ya, cukup. Kemudian setelah media gambar sudah kita masukkan ataupun media video, selanjutnya kita masukkan audionya untuk backsoundnya. Kita pilih backsound yang ini. Oke. Ya, boleh kita tes dulu bos. Itu dalam keadaan normal. Sekarang kita akan mengatur besar kecilnya audio ini seolah-olah ini kita sesuaikan ketika kita dalam keadaan diam, volumenya tinggi, dan ketika kita dalam keadaan berbicara, volumenya rendah. Kita klik saja media suaranya bos, kemudian kita klik ikon amplop volume di sudut kanan atas. Ya, kita bisa menggeser di mana kita mau turunin, di mana kita mau naikin. Kita coba di sini, kita turunin di sini. Kita klik ikon sama dengan, kita turunin menjadi mungkin 25%. Oke. Kita kembali setarakan di sini 25%. Ya. Kemudian kita bisa naikkan kembali di sini menjadi 100% kembali. Oke. Kemudian kita bisa turun lagi di sini. Kita kunci lalu kita turun di sini. Oke, menjadi 25%. Ya. Oke. Sudah selesai bos. Kita tes dulu apakah berhasil. Kita play. Ya, volume dalam keadaan naik. Sekarang turun. Naik kembali. Ya, begitu saja bos. Kita sesuaikan saja di mana kita ingin menurunkan atau menaikkan volume background tersebut. Cukup mudah, cukup simpel. Kami persilakan untuk mencoba, silakan mempraktekannya. Kami harap bermanfaat. Kalau memang video kami ini bermanfaat, kami persilakan untuk menekan tombol subscribe di bawah. Dan terima kasih.